Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Ifah Razi, dan ini berita AADK edisi 9 November 2022. Antara tajuk utama edisi ini, Malaysia menjadi tuan rumah ASOD ke-43. Jumlah penagih masih terkawal. Manfaat peranan baskers jalanan sebar mesej anti dadah. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Malaysia menjadi tuan rumah bagi mesyuarat 43 Pegawai Kanan ASEAN mengenai dadah ASOD ke-43 berlangsung selama 4 hari bermula Isnin lalu disertai pegawai kanan dari semua negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN Rakan Dialog ASOD, Jepun, China, Rusia dan India. Pegawai-pegawai kanan dari semua negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN Rakan Dialog ASOD, Jepun, China, Rusia dan India dan delegasi masing-masing dari setiap negara telah menyemak dan membentangkan laporan aktiviti dadah dan bahan terlarang di sesuatu kawasan yang terkini dan membincangkan hasil laporan serta kaedah untuk membendungnya dalam mesyuarat pegawai kanan ASEAN mengenai perkara dadah yang ke-43 pada hari ini. Wakil dari Pejabat Serantau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perkara dadah UNODC, Polis Persekutuan Australia dan Pasukan Sempadan Australia turut hadir sebagai pemerhati pihak luar. Perjumpaan itu diadakan mengikut semangat tradisional kemesraan dan perpaduan ASEAN selaras dengan perjalanan ASEAN ke arah rantau Satu Visi, Satu Identiti, Satu Komuniti. Jumlah penagih ganja di negara ini tidak menunjukkan peningkatan ketara walaupun negara jiran Thailand menghalalkan penggunaannya di negara itu tahun ini. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Tuan Sutikno Ahmad Belon berkata, bagaimanapun pihak berkuasa negara ini seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM, Kastam dan AADK sentiasa mengukuhkan kawal selia di sempadan. Beliau berkata AADK melalui unit anti sempadan UAS sentiasa membuat persediaan dan orang ramai yang berkunjung ke Thailand juga tidak mengambil barang terlarang. Walaupun dia consume di negara tersebut, bila balik dia tertakluk kepada undang-undang di negara kita. Jadi kita nasihatkan mereka yang keluar melancong ke Thailand untuk cuba elakkan daripada mencuba dan sebagainya, kerana kita sentiasa awasi pergerakan mereka di pintu-pintu masuk di Malaysia oleh pihak-pihak berkuasa. Beliau berkata demikian selepas memperkenusikan Majlis Mesyuarat 43 Pegawai Kanan ASEAN mengenai dadah ASOD ke-43 yang mana Malaysia menjadi tuan rumah pada tahun ini. Sutikno berkata, apa yang dibimbingi sekarang ini adalah kemasukan bekalan dadah melalui pelabuhan, jalan udara dan kurier yang perlu dibendung supaya tidak terlepas untuk penggunaan awam. Pada masa ini, kalau negara ASEAN, penyalahgunaan dadah sintetik adalah lebih tinggi daripada ganja. Mengikut laporan, bilangan kes ganja menurun tetapi kuantiti meningkat. InsyaAllah pihak berkuasa akan sentiasa menggerakkan aset untuk memastikan kita tidak menjadi lambakan. Terdahulu, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berucap merasmikan ASOD ke-43 di mana Malaysia menjadi tuan rumah pada kali ini. Baiklah, sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, delegasi ASOD ke-43 adakan lawatan ke Menara Berkembar Petronas. Manfaat peranan baskers jalanan sebar mesej anti dadah. Semata-mata mahu melanggar SOP. Selagi anda terus menipu, penularan COVID-19
pasti sukar dibendung. Impak semakin parah, pendidikan semakin parah, ekonomi semakin parah, kelangsungan kehidupan semakin bertambah parah. Punahlah harapan kita semua apabila kes terus meningkat setiap hari. Sia-sialah usaha barisan hadapan berhempas pulas membanteras COVID-19. Ayo, bersama kerajaan, kita lawan bersama. Amalkan SOP kerana COVID-19 tidak memilih mangsa. Bertemu kembali. Sementara itu, Delegasi Mesyuarat 43 Pegawai Kanan ASEAN mengenai Dadah, ASOT ke-43, dibawa melihat panorama seluruh bandaraya Kuala Lumpur menerusi pemandangan dari tingkat 86 Menara Berkembar Petronas. Delegasi yang menyertai lawatan khas itu dapat merasai pengalaman berada di tingkat tertinggi menara ikonik negara yang boleh melihat keseluruhan bandaraya Kuala Lumpur. Lebih mengujukan, mereka juga boleh merasai pengalaman melalui jambatan yang menghubungkan kedua-dua menara berkenaan. Selain itu, mereka juga berkesempatan melihat ruang pameran yang menceritakan sejarah terbinanya menara berkembar itu yang pernah suatu ketika menjadi menara tertinggi di dunia. Dalam usaha memperluas penyebaran mesej anti-dadah melalui pelbagai saluran, Agensi Terdadah Kebangsaan AADK hari ini melancarkan kempen aspirasi Drug Free Hours bersama Malaysia Baskers pada Jumaat. Menerusi kempen itu, AADK mengangkat peranan pempengaruh seperti kumpulan Baskers Jalanan untuk menyebarkan mesej anti-dadah kepada orang awam. Pelbagai kaedah digunakan kumpulan Baskers berkenaan dalam mempelbagaikan kempen anti-dadah, antaranya menerusi penyampaian lagu, puisi, khidmat nasihat dan pesanan untuk menjauhi diri daripada dadah. Terdahulu, Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutaino Ahmad Belon hadir melancarkan ekspresi Drug Free Hours bersama Malaysian Baskers di Avenue K, Kuala Lumpur. Turut hadir Pengarah Bahagian Pencegahan Zainuddin Abdullah dan Pengasas Malaysian Baskers Wadi Hamdan. Baiklah, sebelum berpisah, kita ke segmen personaliti AADK. Pada minggu ini, segmen personaliti AADK ingin berkenalan dengan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fadli bin Ismail. Saya bertugas di Agensi Anti-Dadah Kebangsaan Daerah Sentul di Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam sebagai Ketua Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam. Saya telah berkhidmat hampir 19 tahun bersama Agensi Anti-Dadah Kebangsaan dan saya pernah berkhidmat di PDJ Pusat Serendi Sungai Besi dari 2003 hingga 2010 dan kemudian bertukar ke AADK Wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan pada tahun 2011 saya telah berpindah ke AADK Daerah Sentul dan juga pernah berkhidmat di CCSC Desa Rejang selama 2 tahun dan kembali ke AADK Daerah Sentul ke Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam. Okay, antara program-program yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh pandemik COVID-19, program-program terpaksa dijalankan secara maya kerana kita tidak boleh bersemuka dengan peserta-peserta dan Alhamdulillah setelah selesai kita masuk ke fasa endemik, program-program dapat dilaksanakan secara bersemuka dan kita telah mendapat banyak permintaan daripada pihak sekolah, komuniti, tempat kerja dan juga program-program yang dikendalikan oleh NGO dan juga jabatan-jabatan dan agensi kerajaan. Cabaran yang dihadapi sepanjang tempoh saya berkhidmat dengan agensi adalah untuk mendapatkan kerjasama serta kepercayaan daripada komuniti dan masyarakat kerana mereka berpendapat bahawa apabila bekerjasama dengan pihak agensi, mereka akan dipandang serong oleh masyarakat, khususnya mereka-mereka yang ada kaitan dan telah pun terjebak dengan permasalahan dadah dan perlindungan sosial. Namun cabaran yang dihadapi ini dapat kita tangani dengan cara yang baik.
Alhamdulillah. Dan kini komuniti dapat bersama-sama dengan pihak agensi untuk bersama-sama menangani masalah pelancongan sosial dan juga isu-isu berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Pengalaman pahit yang dihadapi adalah apabila komuniti enggan bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan program yang pada awalnya telah mendapat persetujuan, disebabkan oleh faktor-faktor kerana terlalu takut atau stigma yang mereka hadapi. Contohnya, mereka takut apabila mereka mengikuti program-program yang dianjurkan oleh agensi, mereka merasakan bahawa mereka ini akan dipandang serong oleh komuniti dan mereka ini akan menghadapi masalah berkaitan dengan keselamatan diri dan harta benda. Pengalaman manis dalam perkhidmatan yang saya lalui antaranya adalah saya bertemu semula dengan pelajar sekolah menengah yang mengikuti taklimat yang saya berikan ketika lawatan mereka ke Pusat Seminari Sungai Besi satu ketika dahulu, dan kini pelajar berkenaan telah menjadi salah seorang pegawai agensi anti dadah kebangsaan di wilayah Pusat Kuala Lumpur. Dan pengalaman yang saya boleh katakan amat manis yang saya hadapi apabila saya bertemu dengan klien-klien program-program SHIELD yang mana pelajar-pelajar berisiko tinggi di sekolah menengah, apabila mereka berjaya menamatkan pengajian dan melanjutkan pengajian di peringkat universiti, dan akhirnya ada juga yang telah mendapat pekerjaan yang baik dan berlaku perubahan dalam kehidupan mereka, di mana mereka dapat gunakan apa yang dipelajari sepanjang tempoh bagaimana untuk mereka menghadapi cabaran dan dugaan dan di sepanjang kehidupan yang mereka lalui ketika satu ketika dahulu, mana pengalaman-pengalaman buruk yang pengalaman, boleh dikatakan pengalaman pahit atau pengalaman hitam yang mereka hadapi itu dapat mereka tangani dengan cara yang lebih baik. Pesanan saya kepada masyarakat, saya memohon kepada khususnya kepada ibu bapa agar ibu bapa dapat memberi lebih masa kepada anak-anak, khususnya memberikan kasih sayang, perhatian dan juga sentiasa prihatin kepada anak-anak kita supaya anak-anak tidak terjebak dengan pelancongan sosial dan akhirnya terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dan saya berharap agar ibu bapa dan juga masyarakat khususnya dapat untuk kita menjayakan pengurangan kemudaratan menjelang tahun 2025. Sekian, terima kasih. Baiklah, segmen Personality ADK menutup tirai berita ADK edisi ini. Terus ikuti kami dengan menekan butang subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Ingat, kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.